21. Kita sahabatan baru. Baru ketemu berarti kalau kayak gitu. Oh iya, belum sahabatan ya? Iya, harusnya sih masih teman aja. Dia nyebut aku teman padahal aku nyebut dia sahabat. Tapi nah, kita kan enggak kenalnya 2021 soalnya. 2016. 2005 dulu mah. Aku 2005 masih TK. Yo. Iya. SD, we. Iya, SD. Nah, kita sekarang ngapain kita bareng-bareng? Sekarang aku mau beliin Gea kue ulang tahun. Karena dia ulang tahun sebulan yang lalu. Kadang-kadang emang kita suka lupa tapi, birthday teman kita sendiri. Tapi enggak lupa. Kita kayak gini tuh biar dia enggak nyangka gitu. Orang-orang surprisein di hari H kan. Tadi ini mah jujur-jujuran aja ya. Ini mah tadi yang pakai otak tuh otak aku gitu kayak kita kayak beliin kue ulang tahun. Kue ulang rame tahun juga kasih. Ya daerah ini. Hari minggu rame. kamu harus lihat aku dengan kejujuranku. Kenapa? Terus abis itu kan aku bilang kita surprisein Gea yuk ulang tahun. Terus kata dia, ih kan oh, ulang tahunnya deh. Udah lewat. Bunyi. Cacingnya. Sayuran. Enggak, daging itu. Kami siap antar jemput Anda, wede. Keren banget emang. Masuk. Udah kayak pacar. Lihat kiri-kiri ada hijau-hijau, banyak-banyak ojol. Lihat, orang kalau pengen dibahas dirinya langsung kayak ngalihin. Ini udah mau sampai BTW. Jadi mau beli apa? Oh, iya. Mau beli apa? Wow. Taichan lagi, Taichan. Cerah banget. Mau beli Taichan. Mau beli Taichan. Ngapain? Iya, ayo kalau lagi pengen makan Taichan ayo. Tiap tahun Taichan. Jadi surprise-nya masa surprise Taichan lagi? Oh, surprise ya, kita lagi ngomongin surprise. Oh iya. Masa setiap tahun Taichan kata dia, ya Allah gue punya teman gini banget ya. Apa ya? Kayak percuma artis tapi di surprise-nya Taichan lagi. Iya, kita artis mure. Amin. Aduh. Amin ya, Ge. Tapi kita punya cinta yang tulus kok buat kamu, walaupun kita nggak pernah ngasih materi kamu seperti teman-teman kamu yang lain, tapi iya, tapi kita selalu ada buat kamu kalau kamu membutuhkan kita. Betul. Percaya itu, percaya nggak percaya itu pasti. Percaya nggak percaya. Ini kita mau beli kue dulu, mau beli kue atau beli apa ya? Ini kemana ya? Nah. Kiri itu apa? Ah, kiri itu inian, tol. Ya, sumpah ini gue arahinnya ke rumah Gea, gue nggak tahu lo pada mau kemana. Coba risol. Beli, hah? Risol, maksudnya kita urufin HBD. Risol, itu ayam aja, ayam sama kentang kita tumpuk ya. Tapi nggak punya pilihan. Dia kan kalian kalau misalnya kalian nggak tahu ya, dia tuh lumayan dietnya tuh rapi ketat. Gitu. Iya lumayan ketat. Jadi, gue takut ngancurin dietnya dia. Jadi kita beli apa nih ya? Kira-kira dia sayur. Ya, masa mau makan sayur aku enggak suka. Ini kan yang datang dia. Oh iya benar. Tapi kan aku pengen makan juga. Benar. Jadi kita tuh kalau beli birthday gitu ya, guys. Misalnya nih, birthday teman-teman kita tuh udah banyak yang ngasih kue ulang tahun. Iya. Jadi karena kita enggak mau mubazir, jadi kita belinya makanan. Harus mikirin yang lain. Iya. Kol goreng. Nope. Lihat noh. Rekomendasinya. Idenya selalu buruk kan gua bilang. Iya. Lu pernah gak sih ngelihat temen lu kayak lagi rame-rame kita surprisein temen kita yuk. Ayo kita beliin apa ya? Kol goreng. Gak usah kan kata lo, lo gak terlalu suka sayur ya. Gue mikirnya sayur yang di tengah-tengah yang mungkin lo suka. Tapi lu pernah gak surprisein orang pakai kol goreng? Surprise gak? Pasti Gea tuh deg-degan banget pas terima. Gea kaget gak kayak seneng gak tau. Ini momonya ngecek dari sini kali ya. Kaget banget. Sebak aja sebak. Sebak kapan? Starbucks. Ih apaan, beli apaan di Starbucks? Beli cookies ditumpuk. MACD aja ya. Tapi gak ada piringnya makanya itu. Yang apa kita masuk rumahnya kayak maling kayak tahun lalu? Enggak, ada di rumahnya. Mau KFC apa MACD? Ayo. Yaudah gue belok dulu deh mendingan. Pizza, pizza. Mana pizza? Itu tuh. Sebelok aja atau satu pizza lagi? Pizza enak, bisa diiniin, bisa di
tusuk-tusuk pakai ini kan. Yaudah, kayaknya nggak belok di sini ya. Kalau belok sini soalnya kan cepat banget tuh. Nggak sempat masuk pizzanya nggak sih? Masuk dong. Udah coba ya. Orang Andi aja dari McD. Itu dari McD dia, Tin. Masa? Cet, 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 cet. Eh, enggak, Ding. Kayaknya ya, bisa, Ding. Bener, masuknya dari McD bisa. Enggak bisa, Ti. Aja pengen es krim deh. Iya, aku juga pengen es krim. Yuk, ada Twin House. Apa itu? Ini yang dicepet aja, Tin. Oh, yang masuk itu ya. Surprise. Nanti pasti muka ekspresinya lagi ya, gitu. Aku terharu banget sama temen-temen aku. Ada yang gak ada yang lebih? Dia paling... Temen aku baik banget, inget. Dia gak ngomong gitu sih. Soalnya apa? Soalnya tuh kita gak ngasih ucapan ke dia. Ulang tahun. Gue ngasih. Sumpah. Parah, dia mah gitu orangnya. Ya kan gue mikirnya kita gak jadi ya. Gue japri WA. Lalu tuh lu gak ngucapin. Dia mah pengennya bagus sendiri orangnya. Gue juga japri WA. Saking kayak ya yang ngucapin aja jadi, ngucapin orang ulang tahun. Iya, tapi kan kita kan seringan nanti aja ucapinnya nanti gitu-gitu. Tapi kan jadi ya guys, waktu itu kita sempat ada omongan mau surprisein Gea, tapi Gea-nya waktu itu lagi enggak bisa. Terus jadi enggak jadi kan. Terus habis itu mikirnya hari ini kita emang pengen ke rumah Gea, tapi kita enggak ke rumah Gea-nya tuh dengan niat kita drive thru atau enggak sih? Drive thru aja. Enggak usah. Drive thru aja. Kenapa emang enggak usah? Tapi jadi lebih susah sih memilihnya. Mau emang kita mau beli? Belum tahu mau beli. Bentar, kita parkir dulu dah, kita merenung. Dadah. Kita mau beli dulu ya, guys. Dadah. Aku mau. Akhirnya kita udah membeli nih salad dan ada pizza. Guys, kita mau ketemu Gea. Dadah. Nah, Gea-nya lagi dandan, guys. Di situ. Lagi ngapain lagi kira? Dia kayaknya enggak tahu kita mau surprise. Jadi ekspresinya dia kayak apa ya? Hah? Mau dibuka semua atau diambil? Nih, gara-gara dia kita nggak beli lilin. Guys, ikutin kita ya. Ayo. Tangganya di mana? Bener-bener, aku videoin ya. Ini tangganya bakar. Langsung aja lah ya. Handphone lu di mana ya, Tim? Kamu nggak mau banget pakai sepatu lagi. Langsung. Aku mau pesan kita. Dia udah kasih tahu kita ya, ini surprise apa enggak sih? Kita di rumah nih. Gak tau kan? Jangan sampai dia tahu. Ye, itu ada satpam di depan. Terima kasih banyak ya teman-teman, meskipun udah telat kayak 356 hari. Enggak. Selamat ulang tahun ya, Ge. Terima kasih. Gua tahu teman-teman gua udah ngucapin lu duluan, kecuali gua. Iya. Akhirnya udah ngucapin lo. Jadi dia kocak banget. Dia pikir kita semua enggak akan ngucapin supaya kayak kompak. Iya kan? Terus tiba-tiba dia mentega. Alasan doang. Lu emang. Apa? Lu kenapa ngucapin duluan? Ya orang normal yang ngucapin ya pas lagi ulang tahunnya. Kan gue jadi gak enak sama dia, jadi kata dia, ih cuma Arafa doang yang ngucapin. Tapi ya gue gak tahu kalau lu beneran lagi musuhan atau gimana, gue gak tahu. Iya nih emang nih.
surprise. Iya, ayo. Sengaja kan? Iya lah, biar tahan. Meskipun lewatnya udah kayak 9 bulan 10 hari. Enggak apa-apa, tapi kan masih perayaan kan selalu baik ya. Iya. Yeay. Ulang tahun ke berapa? 13. Nope. Baru head ya? Kita baru 6 bulan ya. Masih puber. Iya, makanya. Nah, apaan harapannya? Kemarin Covid gimana? Nganggur banget apa enggak? Wah, ya itu masih dulu ya, saya juga udah. Lo kan udah kena Covid. Maksudnya dampak oh, iya, Covid. Dampak pandemi. Lu ngomongnya salah. Kita jiwanya kuat. Oh, nanya Covid udah berarti kita harus kena satu-satu kalau kayak gitu gimana sih? Lu nanya pandemi gimana dampaknya? Burung jatuh kan nih, burung jatuh kan. Boleh. Ya, gimana ya, ini kan udah kayak dia tadi kan kita janji dia mau kesini ya. Terus kayak kok dia baru catokan sih? Lu kayak nyadar dan lu marah. Kan gue kirain kayak kita mau nyantai aja ngobrol-ngobrol biasanya gitu. Ya nyantai aja gitu enggak usah catokan gitu kan bisa ya. Dan lu marah sih, Pak. Gue sih kayak marah banget anjir. Rumah lu paling jauh, lu marah. Iya, makanya kan gua berantem aja gimana? Gimana wish-nya nih, Ge? Pokoknya wish-nya semoga semuanya jadi lebih baik lah ya di umur. Amin. Udah enggak muda lagi. Udah enggak muda lagi. Bener ya enggak muda lagi. Masih muda. Masih muda. Iya, masih muda. Oh, oke, okay, baiklah. Kita muda terus. Umurnya enggak muda tapi jiwanya tetap muda. Tetap 16 gitu. Semoga rezeki aku makin lancar. Amin. Teman-teman aku juga amin. Selalu disayangi sama orang-orang di sekeliling aku. Amin. Bahagia deh itu yang utama gitu. Pokoknya semuanya di bucket list gue tercapai. Amin. Kalian bisa dengerin langsung di YouTube-nya Ghea Indrawari. Betul. Karena itu single terbarunya dari Ghea Indrawari. Benar. Ada di setiap platform musik dan itu juga Ghea featuring sama Cowboy William. Betul. Belum promoin. Sedikit banget list lu dong. Apa? Bisakah kau mengabulkan 3 permintaanku? Permintaanku. Namun jika 3 terlalu banyak, mohon satu, jadilah kekasihku. Yeay! Buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa di like, comment, dan